Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe ke channel The Segment, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, sebelum kita mula pada malam ni, saya ingin mengingatkan kepada anda semua yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Anda boleh cari The Segment Markas Puaka. Okay, ini adalah rakaman ataupun attempt saya yang ketiga sebenarnya. Okay, yang kali pertama saya buat banyak tersasul dan sebagainya, okay, saya cancel. Kali kedua saya buat rakaman ni, the best part is saya tak tekan pun button record. Okay, saya bercakap panjang, okay, tapi button record pun saya tak tekan. Okay, dan saya harap sekarang ni saya dah tekan lah button record tu eh. Gila betul lah. Okay, malam ni kita ada lebih kurang dalam 4 ataupun 5 cerita yang kita nak ketengahkan. Dan ini adalah kisah yang pertama. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Okay Fiz, orang kata bulan puasa ni mana ada tu? Eh? Ustaz-ustaz pun cakap bulan puasa ada syaitan diikat. Eh? Maknanya Allah dah beri keistimewaan sebulan kepada manusia bebas untuk beribadat tanpa gangguan syaitan ni. Okay? Cuma kalau katakanlah ada yang masih lagi liat nak solat, liat nak puasa dan sebagainya, itu adalah manusia tu sendiri yang berperangai macam syaitan. Eh? Kalah pada tuntutan nafsu. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Maaflah kalau katakan mukadimah dah macam ustazah pula. Eh? Jadi cerita malam ni berlaku kepada anak kepada sepupu kakak saya. Okey, sepupu akak ni, akak panggil dia Kak Long aja. Dan kita orang memang rapat daripada kecil sebabkan kita orang memang selalu sama-sama ni. Eh? Tinggal pun berdekatan. Jadi pendek kata kalau naik kereta nak pergi ke rumah dia 5 minit pun tak sampai habis. Jadi anak kedua dia ni, anak perempuan tau, nama dia Era. Okay? Dan masa kejadian ni, Era ni masih orang kata macam anak dara lah. Eh? Kerja dekat sebuah farmasi dekat bandar Keluang ni. Kadang-kadang kerja shift pagi, balik petang. Eh? Kadang-kadang kerja shift petang, balik malam. Kan? Dan dia ni pula pergi kerja naik motor je. Jadi daripada rumah dia dekat Taman Sri Landak ataupun lebih dikenali sebagai T6 ataupun T6 ni, untuk pergi ke tempat kerja lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah. Kalau siang jalan jam cecah lebih kurang dalam 20 minit jugalah. Al-kisahnya Fiz, masa tu bulan puasa tau, tak ingat tahun bila, tapi kalau tak silap dalam tahun 2013-2014 macam tu lah. Jadi disebabkan si Era ni masih lagi anak dara, jadi dia selalu kena mengalah dengan rakan-rakan sekerja dia yang dah kahwin ni. Jadi Era ni selalulah ambil shift petang yang balik pada waktu malam. Jadi Kak Long ataupun mak dia ni selalulah bebel dekat dia kenapa selalu balik malam dan bla bla, macam-macam benda lah yang dibebelkan. Eh, yelah anak dara Fiz, mak mana yang tak risau bila anak dara balik lambat, betul tak? Ya, malam-malam pula tu. Jadi jalan nak ke Taman Sri Landak tu, masa tu agak gelap. Eh, lagi-lagi selepas Taman Sri Impian menuju ke roundabout T6 ni.
Jadi bila mak dia macam tunjukkan concern, dia pun cakap lah dekat Mina, alamak, tak payah risaulah mak, tak ada apa-apalah, Era bukannya pergi mana pun, pergi kerja. Lagipun mak, bulan-bulan puasa ni mak, mana ada hantu mak, kan? Ah, kau jangan celupa sangat lah, eh? Belum nak jumpa. Kan kalau kau dah jumpa kan, baru kau tahu, kan? Jadi kira Kak Long masa tu lepaskan dia punya marah ataupun dia punya geram dekat si Era ni lah. Jadi pada satu malam ni, Pis, macam biasalah Era kerja shift petang balik malam. Dan hari tu dia agak penat sebabkan bos dia suruh kira stok lah, macam-macam benda lah. Tapi mengenangkan upah shift kerja malam ni, dia punya duit tu lebih tinggi, dia tahankan aja. Maklum lah Pis, dah nak raya, banyak duit nak pakai. Jadi bila bos dia suruh buat macam-macam, dia turutkan aja. Jadi kerja punya kerja punya kerja, sampailah pukul 11 lebih, kan? Jadi si Era ni pun bersiap lah nak tutup kedai, kan, dengan seorang lagi dia punya office mate lah, ataupun dia punya rakan sekerja ni. Jadi kunci farmasi memang dia pegang. Jadi malam-malam bos ni memang jarang datang ke farmasi. Jadi Era ni boleh dikatakan sebagai bos kecil lah, eh. Jadi lepas dah tutup semua pintu besi, Era pun nak bergerak balik. Dan malam tu cuaca agak sejuk, eh? Sejuk berbeza dengan malam-malam yang sebelum dia. Jadi bila dia tengah bawa motor masa tu, dia cakap, eh, sejuk betul lah cuaca malam ni, kan. Oi, hari nak hujan rasa dia ni, dia cakap pintu. Jadi bila sampai je dekat Taman Seri Impian ni, dia pun sempatlah menjeling pemandangan indah lampu-lampu yang saujana luas mata memandang ni, Pish. Jadi Era ni fokus tau, fokus semula bawa motor pandang ke depan. Jadi lepas je dia dah lalu dekat Taman Seri Impian masa tu, lampu jalan dah tak ada dah, kan? Jalan dah mula gelap, jalan dah mula sunyi. Masa tu dia seorang-seorang je atas jalan raya ni, kan? Jadi masa dia tengah bawa motor ni, daripada jauh Era dah mula nampak dekat roundabout T6 tu, kan? Dia nampak, kira basically dia nak sampai dekat rumah lah. Maknanya daripada roundabout T6 nak ke rumah dia tu dah tak jauh dah. Masa dia tengah bawa tu, tiba-tiba Era perasan yang ada kain putih berkibar dekat sebelah tepi dia ni. Dia bawa macam, eh, kain apa ni? Oh, kain tudung aku kot, dia kata. Dia pun buat dek je lah, kan? Dalam hati Era terdetik juga, eh, hantu ke? Tapi duk mengingatkan pesan pada ustaz, bulan puasa mana ada hantu, kan? Jadi Era pun teruskah mengkata menunggang motosikal ni. Jadi bila dah sampai betul-betul dekat roundabout tu, Pis, tiba-tiba Era perasan yang kain putih yang berkibar tu makin lama makin menjauh dan kini berada dekat tanah di sebelah kiri dia ni, kan? Dan kain putih tu secara tiba-tiba bergulung macam satu bungkusan dan berguling laju mengiringi motosikal si Era ni. Jadi si Era ni macam, astaghfirullahaladzim, macam tu, kan? Dengan jantung yang degup makin laju. Jadi si Era pun rasa macam tangan dia ni macam lembik sangat nak pulas motosikal dia ni, kan? Dia pun bacalah segala apa yang patut, lidah dia tetap keluh juga, Pis. Nak baca alik bata pun dia tak ingat dah, tapi dia terus menunggangkan motosikal dia ni. Jadi bila dia lalu dekat roundabout ni, benda putih yang berguling tu terus hilang, Pis. Lepas tu Era macam, Alhamdulillah, dia cakap itu, kan. Dan dia terus balik rumah. Jadi masa dia sampai ke rumah, badan dia menggigil tau, menggigil, kan. Lepas tu mak dia macam, eh, Era, lambat kau balik hari ni, ha? Dah nak dekat pukul 12 baru kau sampai. Ni kau ni kenapa ni, ha? Menggigil semacam je kau ni. Jadi si Era ni pun ceritalah dekat mak dia apa benda yang dia nampak dan sebagainya. Lepas tu mak dia pun cakap, itulah, kan, kalau mak dah pesan kat kau, kau tak nak dengar, lain kali orang tua cakap, masuk dalam kepala kau ni, kan? Ini tidak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, kau keluarkan telinga kiri pula, ha? Blah 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 blah, membebel mak dia ni, kan? Jadi pada ketika tu si Era ni macam, yalah, dia nak buat apa, kan? Dia terpaksa tadah ajalah telinga dia ni, kena bebel dengan mak dia, ha. Itu kisah daripada Zaini dengan kisah dia berjudul Dengar Pesanan Mak. Bila kita cerita tentang pesanan mak, jangan cakap dekat saya lah yang anda tak pernah, orang kata, melawan cakap mak. Melawan bukan dari segi melawan secara kurang ajar, tidak. Tapi sebagai contoh, saya ni kadang-kadang kalau bawa kereta, saya tak suka pakai seatbelt tau. Lagi-lagi kalau macam jarak yang dekat-dekat, saya malas nak pakai seatbelt, kan. Jadi macam biasalah, bila mak cakap, eh, boy, dia panggil saya boy sebabkan saya seorang anak lelaki, kan. Eh, boy, pakai seatbelt tu, dekat tepi tu selalu ada roadblock. Macam kita macam sentiasa berfikiran positif, kan. Macam, alah, mana ada roadblock, tak adalah, meripik je, kan. Pap, kita masuk corner, roadblock, terima kasih, kan.
Confirm kena basuh. Confirm kena basuh. Siapa yang pernah jadi macam tu? Ha? Tinggalkan komen di ruangan chat yang kita dah sediakan. Okey. Jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang seterusnya ni dikongsikan oleh Solos. Saya tak tahu sama ada dia adalah Solos yang pemain apa pemain game tu ke ataupun Solos lain. Okey, jom kita baca kat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Hafiz, saya nak ucapkan terima kasih kepada Hafiz sebab bacakan kisah saya yang berlaku pada cuti Christmas tahun 2022 yang bertajuk Nenek Tua dari Siam. Jadi untuk cerita yang kedua ni, kisah dia pendek je. Lokasi tetap sama dekat dalam rumah saya. Cuma mangsa kali ni adalah adik saya. Berlaku semasa cuti Christmas pada tahun 2023. Semasa cuti tu, saya tak ada kat rumah disebabkan saya pulang ke kampung isteri untuk temankan dia berpantang dekat rumah sana ataupun berpantang kat rumah mak dia lah. Jadi tinggallah adik saya seorang-seorang dekat rumah. Jadi waktu tu Fiz, adik saya ni baru je dapat kerja kat KL tau. Jadi sebelum dapat rumah ataupun bilik sewa, saya offer dekat adik saya, you know, why don't kau tinggal dekat rumah aku? And at least orang kata adalah teman untuk saya bila saya duduk seorang-seorang disebabkan isteri saya tengah berpantang dekat kampung kan. Jadi Fiz, kisah dia ni pula bermula pada hari Ahad malam Isnin tau. Masa tu adik saya, kita bagi nama adik saya ni sebagai Zack, dia tengah tidur dekat ruang tamu. Lebih kurang dalam pukul 4 pagi macam tu, si Zack ni terjaga sebabkan dia terdengar bunyi seolah-olah pintu pagar dan juga pintu rumah dibuka. Jadi si Zack ni bila dengar macam tu, dia macam siapa pula balik ni kan? Dia buat tak tahu je lah. Mungkin jiran sebelah baru sampai rumah agaknya. Jadi dia cuba untuk sambung tidur. Dan secara tiba-tiba Fiz, adik saya terdengar suara saya kan? Seolah-olah cuba untuk ajak bersembang. Katanya suara tu memang mirip sebiji macam suara saya ni kan? Dia cakap macam, Zack, kau dah tidur dah ke Zack? Ha? Aku baru sampai ni. Aku gerak tadi dalam pukul 2 pagi. Ini aku baru je sampai. Jadi si Zack ni pun macam terkebil-kebil lah mata dia, macam siapa ni kan. Lepas tu dia macam cuba untuk cari daripada mana arah suara tu datang kan? Jadi Fiz, dalam sama-sama kegelapan pada malam tu, si Zack ni dia ternampak kelibat tau. Rupa bentuk dia sebiji macam saya, ha? Tengah duduk dekat atas kerusi menghadap ke arah dia kan? Jadi si Zack ni pun macam, eh abang, bila kau sampai ni bang? Lepas tu dia pun gosok mata dia. Dia gosok-gosok mata dia untuk cuba untuk lihat dengan lebih jelas lah. Bila dia dah habis gosok mata, dia buka mata dia, tak ada orang pun dekat atas kursi tu Fiz. Ha? Memang tak ada siapa-siapa pun yang duduk kat ruang tamu tu. Jadi si Zack ni macam, aku mimpi ke apa kan? Jadi dia pun macam, okeylah, dia ambil keputusan untuk buat tak tahu dan dia pun terus sambung tidur. Tapi masa dia tengah nak sambung tidur tu, dia punya hati macam tak senang tau. Sebab dia memang betul-betul confident. Dia memang betul-betul confident, dia betul-betul yakin yang dia nampak saya pada ketika tu kan. Jadi esok malamnya tu Fiz, saya pun sampai ke rumah dan Zack pun apa lagi, dia pun ceritalah apa benda yang berlaku pada malam sebelumnya tu. Jadi saya cakap kat Zack, saya just mampu bagi nasihat kat Zack. Yeah, Zack, kau kalau jadi benda-benda macam ni Zack, kau jangan takut Zack. Mungkin benda tu nak bagi salam perkenalan je kot. Kau tak payah takut-takut lah. Agak-agak kalau kau rasa kau takut ke apa, kau bacalah doa ke apa ke kan. Kau relax je. Jadi macam itulah Hafiz . Kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Akhir sekali, kita kena ingat Hafiz . Kita kena kuatkan semangat kita dan jangan kita terlalu takut dengan benda-benda yang macam ni. Selagi boleh elak, kita elak lah. Sebab apa? Benda ni memang hadir untuk kacau kita pun. Jangan takut, kita baca doa-doa apa yang kita ingat sebagai pendinding dan kita mohon pada Allah untuk bagi kekuatan untuk kita lawan gangguan tu. Bye-bye dan salam kenal dari saya, Solos. Itu dia cerita Solos. Pendek je cerita dia, kembar cuti Christmas 2023. Macam yang saya cakapkan sebelum-sebelum ni jugalah . Saya paling tak suka benda yang menyerupai ni. Dan sebab apa? Kita sendiri tak boleh nak bezakan dia ni member kita yang betul ataupun bukan. Ni anak kita yang betul ataupun bukan. Itu benda yang sangat susah kita nak differentiate sebenarnya. Okey. Kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni agak panjang sedikit. Kisah yang dikongsikan oleh Adam. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, nama aku Adam dan aku berasal dari Sarawak. Aku nak berkongsi sedikit cerita berdasarkan apa yang aku alami sekitar tahun 2016 ke 2017 tentulah. Aku ni tak adalah pandai sangat nak bercerita, Fiz.
tapi sekadar nak berkongsi pengalaman kepada Hafiz dan juga sahabat-sahabat di markas keluarga. Jadi Hafiz, ketika tu kita orang sekeluarga ni terpaksa ikut ayah pindah ke lokasi rumah baru di Bintulu sekitar tahun 2016 disebabkan ayah terpaksa ikut syarikat kilang. Jadi kawasan kilang tu pula dikelilingi dengan pokok ara dan perjalanan nak masuk ke kilang tu terdapatnya perkuburan Islam ataupun tanah perkuburan Islam lah. Jadi cerita dekat kilang tu, saya pernah nampak sosok pocong melompat-lompat di kawasan kubur tu dengan sekali kedipan mata je. Kan? Walaupun sekali imbas Fiz, memang boleh nampak yang kain kafan pocong tu lusuh, kotor bertanah dan juga berdarah Fiz. Kan? Tapi Fiz, ini bukannya aku nak ceritakan ataupun ini bukannya aku nak kongsikan sebenarnya. Kan? Kisah misteri seram ni berlaku selepas setahun, iaitu pada tahun 2017. Jadi pada satu pagi tu, aku dikejutkan dengan soalan yang bertalu-talu daripada mak dan juga ayah aku. Jadi mak masa tu kumpulan adik-adik semua dikumpulkan. Lepas tu mak pun tanya, eh, ni mak nak tanya eh, korang ada ambil duit mak dekat dalam beg ke? Jadi pada ketika tu Fiz, aku hanya diamkan diri tau. Jadi adik-adik dengan abang-abang aku yang lain semua bagi jawapan yang sama dekat mak, iaitu diorang tak ada ambil. Jadi walaupun aku berdiam diri Fiz, ayah mula menyoal aku beberapa kali kalau katakan aku ambil duit mak ke tak. Eh ni, abah nak tanya ni. Mak kan dah cakap tadi, mak dah tanya, ada ambil duit mak tak kat dalam beg ni? Siapa yang ambil duit mak dalam beg ni? Bagi tahu sekarang, mengaku sekarang. Dan pada ketika tu Fiz, jawapan aku, aku cakap aku tak ambil. Okay? Dan jawapan aku dan juga adik-beradik aku nampaknya sangat-sangat tidak disenangi oleh mak dengan ayah aku. Jadi diorang macam tarik nafas seolah-olah macam tak puas hati lah kan? Macam lah, macam setengah-setengah orang yang nak cuba untuk dapatkan jawapan tapi tak puas hati kan? Macam, hei kau ni, ha, macam tu kan. Jadi diorang pun buat macam tu juga. Dia macam tarik nafas menunjukkan yang diorang ni tak puas hati dengan jawapan kita orang. Tapi mak dengan ayah akhirnya akur dan memaafkan kita orang walaupun kita orang semua dikatakan tak nak mengaku tau. Benda ni bukan stop dekat situ tau. Benda ni berterusan berlaku sehingga mak dengan ayah stres fikirkan pasal hal ni. Ha? Jadi bila dah beberapa hari berlaku ni, akhirnya mak dengan ayah tahu ha, yang bukan kita orang adik-beradik yang ambil duit tu. Ha, mesti korang pun dah dapat teka apa dia kan. Tak lain tak bukan toyol. Ha? Tapi tempat simpan duit mak dengan ayah ni dah diubah tanpa pengetahuan kita orang pun. Tetap juga hilang. Dan perkara ni berlaku bukan berhari-hari tapi melerit sampai ke beberapa bulan. Dan keluarga aku bukanlah keluarga yang beragama Islam. Jadi amat susah kita orang ni nak mencari orang yang berilmu nak selesaikan masalah ni. Berlainan dengan sekarang, disebabkan aku sekarang ni dah mu'alaf. Dah pasti aku tahu apa benda yang nak buat, betul tak? Jadi kejadian si botak, kejadian si budak botak berlari ni dah biasa terjadi dan aku saksikan disebabkan tabiat aku ni memang suka tidur lambat. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi baru aku tidur habis. Jadi biasanya kalau tengah nak tidur tu pasti akan nampak budak botak ni berlari daripada satu sudut ke sudut yang lain. Memang boleh dengar lah bunyi tapak kaki seakan-akan budak kecil berlari ni. Jadi guys, pernah satu malam ni aku terdengar bunyi larian tapak kaki berkali-kali tau sebelum dia berhenti. Jadi bila aku angkat kepala daripada bantal, aku nampak si toyol tu tengah mengintai dekat sebalik pintu bilik yang terbuka. Lepas tu dia macam dia macam ketawa tau. Tapi dia bukan ketawa mengilai Fiz, dia ketawa macam ketawa budak-budak kan? Jadi bila aku bangun terus, dia berlari Fiz. Dia lari, dia hilangkan diri. Sekejap dia hilangkan diri kan? Jadi ayah aku ni pula, dia ada seorang pekerja bawah dia yang berasal daripada Indonesia dan menetap dekat Malaysia dah hampir lebih kurang 10 tahun. Jadi kita orang panggil dia Om. Om ni adalah seorang yang rajin dan sangat-sangat pemurah. Dan boleh dikatakan setiap kali kalau Om dapat gaji mesti dia akan belanja ayah aku. Kalau dia dapat gaji lebih, mesti Om akan buat barbecue tapi dekat rumah ayah lah. Jadi malam tu Om datang ke rumah membawa makanan. Jadi berlangsunglah barbecue dekat bawah pokok ara. Berlangsunglah orang kata macam makan-makan dengan aman. Semua enjoy lah. Semua enjoy dalam orang kata dalam session tu, termasuklah ayah aku dan termasuklah Om ni juga. Tapi nak dijadikan cerita Fiz, ayah aku panggil aku dan disuruhnya aku pergi mencari sedikit kayu api dekat belakang rumah. Adam, ni ya. Kenapa ya? Kau pergi belakang rumah, kau cari kayu api jap ni. Barbecue punya kayu api ni semua dah nak habis dah ni. Kita ada banyak lagi makanan ni. Pergi cari kayu api jap kat belakang. Jadi aku pun okey lah, turutkan kata ayah aku
Aku pun pergilah ke belakang. Masa tu aku tak bawa lampu suluh eh. Aku redah je hutan tu dengan bantuan cahaya bulan je masa tu. Jadi setelah penuh dekat tangan dengan kayu api ni, aku pun nak patah balik semula ke rumah lah untuk tambah kayu api tu untuk orang kata untuk make sure yang barbecue pit tu masih menyala lah. Jadi waktu tu lah, masa aku tengah nak balik tu, aku rasa macam ada benda yang tak kena tau. Sebab apa? Setiap langkah aku memijak ranting dan juga daun-daun kering pada malam tu, aku akan dengar bunyi yang sama, seolah-olah diikuti, seolah-olah diikuti ataupun diikuti oleh seseorang. Bila aku langkah laju-laju, bunyi-bunyian tu pun laju. Bila aku langkah pelan-pelan, bunyi-bunyian tu pun pelan-pelan juga. Jadi bila aku toleh ke belakang, tak ada siapa-siapa kat belakang. Aku toleh beberapa kali bis, bukan sekali je, aku toleh beberapa kali. Tapi buat kali ketiga ataupun kali keempat aku toleh ke belakang, tak ada siapa-siapa kat belakang. Aku toleh balik ke depan. Ada munculnya satu lembaga hitam lelaki yang terkangkang dekat atas denai kecil. Kan? Aku masa tu tak cerita banyak pis, terus campak kayu api aku ni, terus aku kelam kabut lagi balik rumah. Jadi ayah aku perasan tau dengan perwatakan aku pada ketika itu, dan aku cakap kat ayah aku yang aku ternampak lembaga hitam dan sebagainya, dan ayah aku terus suruh aku masuk rumah. Jadi masa aku dah masuk rumah tu, ayah aku pun pergilah cari om. Pergi cari om, lepas tu kata, "Om, jom kita pergi belakang rumah, ada benda ni kita nak kena selesaikan," dia kata. Kan? Jadi diorang pun pergilah belakang rumah, tapi diorang tak jumpa apa-apa. Tapi gangguan lembaga hitam tu tak berakhir macam tu je tau. Bukan pada malam yang sama, berlaku satu kejadian misteri dekat bilik abang aku. Jujur cakap Fiz, abang aku ni jenis yang tak reti nak kemas bilik. Dah macam sarang tikus dah aku tengok bilik dia. Dengan baju kotor yang bersepah kat lantai, dengan pek-pek makanan jajan yang bersepah dekat lantai. Memang teruklah bilik dia ni, senang cerita. Jadi pada ketika tu, lebih kurang dalam pukul 11 malam macam tu, dia tidur tau. Okay? Then aku terdengar dia menjerit. Dia menjerit dan dia keluar daripada bilik dalam keadaan yang cemas. Jadi aku yang dekat ruang tamu tu macam, "Eh bang, kau ni kenapa ni bang? Hah? Terjerit terlulung macam orang gila ni, apa hal?" Kata, "Aku kena tindih, aku kena tindih. Aduh, aku kena tindih. Sesak aku, sesak. Eh, seram oi," dia kata macam tu. "Dan, apa benda yang kau kena tindih ni bang? Hah? Peripik lah kau ni. Eh, kalau kau tak percaya aku kena tindih, kau tidurlah kat bilik aku. Aku cabar kau, kau tidurlah kat bilik aku." Oh, kita ni Fiz, hah? Anak jantan pantang dicabar, betul? Kita pun apa? Sahut cabaran tu. Sahut cabaran tu, pergi tidur dekat bilik. Aku memang yakin tau, tak ada apa-apa pun dekat bilik. Walaupun aku pernah ternampak beberapa kali, aku yakin dekat bilik dia tak ada apa. Kan? Memang tak dinafikan Fiz, memang wujud perasaan takut tu, tapi aku gagahkan juga. Aku baring dekat katil dia, sambil-sambil aku pasang earphone dekat telinga aku, aku layan handphone. Okay? Layan-layan dengan lagu yang agak kuat dan sebagainya. Tapi Fiz, walaupun aku pasang lagu dengan keadaan kuat ni, masa itulah mula datang perasaan yang lebih menakutkan tau. Pertama, sebab bilik tu gelap. Hanya lampu handphone je yang tengah terang. Yang kedua, disebabkan oleh abang aku kata bilik tu ada hantu, jadi secara automatik, walaupun kita acah-acah berani, kita akan jadi takut juga. Jadi sekali memang betul Hafiz, ada hantu kat situ. Katil aku tengah baring ni, nak bagikan gambaran kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Katil aku tengah baring ni rapat pada dinding tu. Dan saat aku tengah layan handphone aku ni, masa aku turunkan handphone aku ni, dekat situ aku ternampak dia tengah menyuruk. Dekat depan aku ni, aku tengah nampak dia tengah menyuruk, tengah memerhatikan aku. Kalau korang berada dekat tempat aku, korang tak goyang. Aku punyalah takut pada ketika tu. Sebab apa tau? Aku nampak dia menyuruk, dia tengah memerhatikan aku, dan aku nampak benda tu bergerak. Bergerak dan dia naik dekat atas almari. Dia duduk mencangkung dekat atas almari. Dia tengok aku dengan mata dia yang merah menyala. Kan? Bayangkan eh. Aku terus tak ada cerita banyak. Aku cuba untuk tutup mata, aku cuba untuk tidur Fiz. Betul. Benda tu macam agak misteri, daripada mana benda tu datang sebenarnya. Jadi Fiz, segala-gala benda ni dah terjawab. Okay. Kejadian duit hilang tu berkait rapat dengan seorang lelaki Jawa yang membela tuyul, dan berjaya diselesaikan dengan bantuan seorang ustaz yang membersihkan dan juga memagar kawasan rumah. Dan lebih tenang lagi bila lelaki Jawa tu sendiri pindah keluar daripada kawasan kampung tu. Kan? Tapi yang menjadi misteri, lembaga hitam tu.
daripada mana dia datang? Kan? Ada orang hantar ke? Daripada mana dia datang? Aku sendiri tak tahu, Fiz. Okay guys, itu dia kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga. Kisah daripada Adam. Dengan kisah dia berjudul Misteri Tapak Kilang Bintulu. Kan? Lain macam. Okay. Toyol. Kan? Dalam banyak-banyak benda, alhamdulillah, saya tak pernah terjumpa dengan toyol lah. Kan? Benda-benda lain macam kelibat sana, kelibat sini tu pernah. Benda yang menyerupai pernah. You know, tapi toyol, no. Kan? Hopefully saya tak jumpa lah. Hopefully saya tak jumpa. Okay. Kita teruskan? Boleh? Okay. Ada lagi satu dua cerita lagi. Kisah yang seterusnya, kisah yang kelima ni. Is it kisah yang kelima? Satu, dua, tiga. Kisah yang keempat. Kan? Daripada tadi kita cakap kisah yang ketiga, tiba-tiba kisah yang kelima pula. Kisah yang keempat tadi. Okay, sorry. Kisah yang keempat. Kisah yang keempat ni. Kisah yang keempat ni. Dikongsikan tak lain tak bukan daripada Farrell. Jom kita dengarkan kisah yang keempat. Assalamualaikum. Weh, marah kau ni. Waalaikumsalam. Kan? Masih lagi bersama saya, Farrell. Dengan satu lagi kisah pengalaman yang berlaku sekitar tahun 1998 di satu kawasan Felda di Mersin. Jadi pada satu pagi ni, saya ikut ayah saya meniaga kat kedai. Dan kedai kita orang ni menjual dan melakukan servis untuk barangan elektrik dan juga elektronik. Jadi berhadapan dengan kedai kita orang, ada barisan kedai-kedai makan yang agak popular bagi penduduk sekitar. Jadi terdapat 5 gerai makan di deretan kedai tersebut. Tapi ada satu kedai kelihatan kosong, tidak dikunjungi pelanggan. Jadi sedikit heran bagi saya kerana pada satu ketika dahulu, kedai itulah orang kata yang menjadi buruan pelanggan untuk menikmati roti canai. Sekarang ni, apabila ada pelanggan menghampiri kedai diorang ni, diorang akan berdiri je dekat situ. Berdiri kaku dekat kedai makan tu. Lepas tu diorang berlalu pergi. Tak masuk dalam kedai pun. Jadi ketika tu, Fiz, ayah memanggil setelah saya selesai menyapu lantai lah. Dia cakap, "Farrell, mari sini sekejap." Jadi saya pun datanglah dekat-dekat dengan ayah. Kan? Saya datang dekat ayah yang tengah berdiri di hadapan kedai kan, masa tu. Kan? "Kenapa ya? Nak ni RM50. Pergi belikan beberapa keping roti canai." Kan? "Oh ya, nak beli kat mana ya?" "Kau beli kat kedai Pak Samad." Kan? Masa tu saya mengangguk tau. Saya mengangguk, lepas tu saya macam terketawa kecil lah. Kan? "Kau kenapa kau ketawa?" "Tak adalah kah. Ayah suruh pergi kedai Pak Samad." "Kenapa ya? Berapa banyak ayah nak?" "Kau beli je lah berapa banyak kau nak. Kan? Belilah sikit. Kan? Kau suka makan roti sardin kan? Beli roti sardin sekali." Jadi masa saya berlangkah pergi, nak pergi ke kedai Pak Samad ni, lebih kurang dalam 10 langkah, tiba-tiba ayah panggil balik. "Farrell! Kenapa bah?" Masa tu, tapi masa tu saya tak toleh ke belakang. "Kenapa bah?" "Pak Samad minta tolong tengokkan kedai dia juga." Dan pada ketika tu, saya senyum je. Kan? Memang tepat jangkaan saya pada pagi tu. Ini kerana setiap pagi, ayah yang akan pergi beli roti canai dekat Pak Samad. Tapi pagi ni berbeza sikit. Ada udang di sebalik batu. Kan? Jadi, bila dah sampai dekat kedai Pak Samad, saya menghentikan langkah dekat depan kedai tadi. Saya pandang kiri kedai dia, saya pandang kanan kedai dia. Kan? Dan secara tiba-tiba, ada satu perempuan Cina ni melangkah menghampiri saya tau. Dia datang dekat dengan saya. Kan? Perempuan Cina tu senyum. Lepas tu macam, "Oh, kedai ni tutup lah." "Hah? Tutup?" Jadi saya hanya mendiamkan diri sambil memandang tepat ke arah perempuan Cina ni. Dan perempuan Cina ni mula-mula mata dia bulat je tau. "Kedai ni tutup lah." Lepas tu saya pandang dia. Lepas tu lama-lama dia kecikkan mata dia. Mungkin dia heran sebabkan saya tak bergerak daripada situ tau. "Bos, ini kedai tutup lah hari ni." Dan dia masih lagi tersenyum dekat depan saya, memandang ke arah saya. "Engkau ni asal daripada mana, laknatullah?" Dan gadis Cina tu terkejut dengan pertanyaan saya ni. Dan gadis Cina tu mula tau. Dia senyum menyeringai masa tu. Nampakkan barisan gigi dia yang tajam seperti paku yang berlumuran darah. "Hey, apa kau panggil aku?" "Aku panggil kau Laknatullah. Kau adalah syaitan yang direjam. Lebih baik kau pergi daripada sini sebelum aku bakar kau ni."
Jadi saya gertak ke arah lembaga yang menyamar sebagai gadis Cina ni, dan lembaga tu terus hilang daripada pandangan saya. Jadi bila saya fikir-fikirkan balik kan, tak heran lah ramai pelanggan yang mudah dihasut oleh lembaga tersebut dan terus membatalkan niat diorang ni untuk singgah kat kedai Pak Samad. Tiba-tiba suara Pak Samad keluar. "Assalamualaikum. Ini Feral kan?" Dan ada satu suara garau yang menegur saya daripada dalam kedai tu. Jadi saya pun tolehlah dekat arah suara tersebut dan mendapati Pak Samad melangkah menghampiri saya. Jadi saya pun lemparkan senyuman dekat arah ke Pak Mat dan masuk ke dalam kedai dia dan duduk dekat satu meja makan. Jadi bila dah ambil pesanan dan sebagainya, Pak Mat pergi ke dapur untuk siapkan order yang saya minta ni lah. Tak lama kemudian, Peace, Pak Samad datang dan letakkan roti canai sardin bersama dengan air teh tarik yang saya order. Dan setelah pada tu, Pak Samad duduk dekat depan saya. Saya tengah makan ni, sedap tengah-tengah makan ni. Lepas tu, sempatlah juga pada ketika tu saya toleh sekejap ke arah luar kedai ni. Dekat luar kedai tu, saya masih nampak lembaga gadis Cina tadi tu menghasut ramai pelanggan untuk tak masuk kedai ni. Kan? Farel. Masa tu saya toleh ke arah Pak Samad. Kan? Jadi setelah agak lama Pak Samad diamkan diri, akhirnya Pak Samad mula terus terang. Farel, Pak Samad rasa Pak Samad nak minta tolong kamu lah. Daripada ketika tu, Fiz, saya hanya mengangguk tanda setuju dan segera menghabiskan makanan saya kat pinggan. Masa tu, mata saya melilau memerhati setiap inci ruangan kedai tersebut. Disebabkan apa? Bila saya tengok kedai dia ni, Fiz, memang banyak tau bekas tanah terpalit dekat semua dinding kedai ni. Kan? Yang saya pasti itu semua adalah tanah kubur, Fiz. Pakcik, nanti pakcik tolong tutup kedai ni seminggu. Boleh. Hari pertama baca surah Yasin dalam kedai. Tak kisahlah malam ke siang ke, tak kisah. Hari kedua pula, yang ni kerja dia agak berat sikit, cik. Pakcik kena basuh semua benda yang berada dekat dalam kedai ni. Basuh tanpa tinggalkan apa-apa sisa pun. Terutamanya ni, dinding-dinding semua ni. Tak kisahlah malam ke siang ke, kena basuh juga. Basuh dengan Clorox, campurkan dengan cuka getah. Hari ketiga pula, rukiah kedai ni. Nanti saya ajarkan pakcik macam mana nak rukiahkan kedai ni. Baca hari keempat dan seterusnya, baca Yasin dekat dalam kedai, tak kira malam ataupun siang, sama macam step yang pertama tadi. Jadi pada ketika tu, Fiz, Pak Samad hanya angguk dengan kesemua arahan saya sebentar tadi. Jadi saya pun menghirup air teh tarik tu sambil-sambil mata saya melirik ke satu penjuru antara kayu alang dekat depan kedai ni. Oh ya, pakcik. Satu lagi, pakcik. Tolong cari dekat bawah semua alang kayu atap ni dan buang semua batu yang terselit dekat situ. Buangkan ke sungai. Jangan buang kat depan kedai. Buang ke sungai. Batu. Batu apa tu, Farel? Batu jerat Cina yang ditumbuk agak halus ni. Batu-batu tu lah yang diorang duk puja sebelum selit dekat setiap alang kayu ni. Subhanallah. Apa yang diorang nak letakkan batu tu? Datang suara perempuan. Kan? Jadi bila kita orang menoleh, rupanya Mak Salma, isteri pada Pak Samad, datang bawa air minuman untuk suami dia ni. Jadi Mak Salma ni kemudian duduklah dekat sebelah suami dia ni dengan mata yang masih merenung dekat saya dengan agak sayu ni. Apa benda yang dia orang nak buat dengan batu-batu tu letak kat situ? Oh, makcik. Dia orang nak hapuskan perniagaan kedai ni, makcik. Oh, ya ke? Kalau makcik nak tahu siapa yang buat benda-benda macam ni dekat kami, boleh makcik tahu? Makcik, tak perlulah makcik tahu siapa yang buat, cik. Tak guna pun kalau kita tahu siapa yang buat. Bukannya kita boleh buat apa-apa. Takkan kita nak jadi macam diorang pula, nak balas-membalas, betul tak? Tak payahlah, kan? Daripada ketika tu, Fiz, diorang berdua pun mengangguk ngerti dengan apa, dengan statement ataupun dengan pernyataan saya tadi. Kemudian saya ajar diorang kaedah-kaedah untuk merukiah kedai. Jadi setelah selesai,
Pak Samad pun bertanyakan bayaran yang harus mereka bayar untuk khidmat saya ni. Varel, ni Pak Samad nak tanya ni, ni benda-benda yang kamu ajar semua ni, berapa upah yang saya nak bayar kat kamu, Varel? Hah? Pak Samad nak bayar saya? Macam mana ya Pak Samad? 1 juta lah Pak Samad, senang. 1 juta, Varel? Manalah kami ada duit banyak tu, Varel. Kalau Pak Samad tak ada 1 juta, tak payah bayarlah Pak Samad. Sudahlah. Oh ya, Pak Samad, lupa Pak Samad. Saya dah makan sedap-sedap tadi. Ni lupa nak bungkuskan untuk ayah saya. Pak Samad, tolong bungkuskan 2 roti kosong dan bungkuskan lagi 2 roti sardin. Boleh Pak Samad eh? Daripada ketika tu Pak Samad mengangguk dan terus berlalu ke dapur. Jadi setelah agak lama, Pak Samad kembali ke arah saya sambil menjinjit bungkusan plastik sebelum menghulurkan pada saya. Kan? Berapa Pak Samad semua ni? Saya makan tadi roti sardin, teh tarik, ni. Berapa semua Pak Samad? Nah ni duit. Tak payah bayar. Pak Samad ambil lah ni Pak Samad. Pak Samad meniaga ni. Tak apa, hari ni Pak Samad belanja. Hari ni Pak Samad belanja. Dan pada ketika tu Pak Samad senyum lebar je. Jadi saya pun okey lah, bila orang dah nak belanja kita pun berterima kasih. Dan saya pun kembalilah balik ke kedai. Jadi besoknya tu saya tersenyum melihat kedai Pak Samad. Memang betul-betul dia tutup kedai dia ni. Dan saya harap Pak Samad ikut segala arahan yang saya minta tu lah. Dan pada ketika tu ayah pun tegur saya. Farel, teruk sangat ke kedai Pak Samad tu? Alah ya, biasalah tu ya, benda senang, tak susah pun. Fast forward Fiz, sebulan kemudian, saya merenung ke arah wajah ayah yang keluar daripada kedai Pak Samad. Dan dekat tangan ayah masa tu, ayah menjinjing bungkusan plastik berwarna merah. Ayah terus melangkah dengan senyuman pahit yang terukir dekat bibir dia ni. Dan kelihatan ramai pelanggan yang datang ke kedai Pak Samad berhenti sekejap dekat luar kedai Pak Samad sebelum masing-masing melangkah pergi meninggalkan kedai Pak Samad dengan wajah yang kecewa. Sudah. Apa hal pula ni? Tapi Fiz, kali ini mereka kecewa disebabkan makanan telah habis. Bukannya kerana dihasut oleh lembaga Cina tu, bukan. Pelanggan yang hadir ke kedai Pak Samad kelihatan bertambah saban hari. Sehinggakan kita orang sendiri susah nak beli roti canai kat kedai dia. Nah Farel, ni roti canai. Bah, free lagi ke? Yelah, Pak Samad bagi free. Ayah dah naik segan dah ni nak terima barang-barang free daripada Pak Samad. Ya, macam ni ya. Lain kali, kalau kita datang kedai Pak Samad ni, kalau katakan Pak Samad nak bagi free, kita letak duit dekat atas meja dia, kita lari sama-sama. Bagus juga idea kamu ni. Macam itulah Hafiz. Cerita tentang Pak Samad ni dengan kedai dia ni. Jadi itulah yang saya nak kongsikan kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Terima kasih saya ucapkan. Okay guys, itu dia kisah daripada Farel ataupun Farel dengan kisah dia yang berjudul Batu Jirat. Batu Jirat Cina kan. Terima kasih Farel, Farel ataupun Farel. Saya tak tahu dah nak sebut nama awak ni Farel ke Farel. Jangan jadikan Farel. Susah. Okay, terima kasih di atas satu perkongsian yang menarik seperti biasa. One of my favorite storyteller. Terima kasih Farel ataupun Farel di atas kata perkongsian. Okay, sebelum kita teruskan dengan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka, yang masih lagi menyokong perjalanan di segmen daripada dulu, kini dan selamanya. Tapi kepada anda yang masih lagi belum subscribe, korang tunggu apa sebenarnya? Apa yang korang tunggu? Kan ada button kat situ, button merah tu kan. Tekan subscribe tu. Bila korang dah tekan button merah tu, button merah tu akan jadi kelabu. Sudahlah. Tekan button subscribe. Dan kepada yang ingin join members Janglot dan juga Hantu Jepun, harga serendah RM5 sebulan dan juga RM10 sebulan untuk Hantu Jepun. Jadi untuk member Janglot dan juga Hantu Jepun, dia ada benefit ataupun perks yang tersendiri. Dia ada custom emoji dan sebagainya. Dan juga kalau katakan the segment keluar merchandise, korang akan enjoy discount on selected items lah. Okay? Dan yang paling penting, dengan adanya membership ni, dia sedikit sebanyak membantu perkembangan the segment untuk kita hasilkan video-video yang lebih kualiti daripada segi appearance, daripada segi look, daripada segi sound, daripada segi penyampaian, daripada segi lighting, macam-macam. Kita akan membaik pulih daripada semasa ke semasa, insyaAllah. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang dah join membership The Segment Hantu Jepun ataupun Jalot. Dan kepada yang ingin join untuk support
lebih the segment ni, anda boleh tekan butang join di di sini dan pilih package anda sama ada Jenglot ataupun Hantu Jepun. Itu sahaja. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir. Kisah yang terakhir ni macam agak menarik juga. Okey. Agak menarik, panjang sedikit kisah yang dikongsikan oleh Mas. Assalamualaikum kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Chip the segment, aku nak ucapkan terima kasih sebab bacakan kisah umpan tempoh hari. Okey, kali ini aku nak cerita tentang pengalaman aku sendiri masa tingkatan 4. Dan peristiwa ni akan kekal dekat dalam kepala otak aku ni sampai bila-bila, Fiz. Jadi pada satu hari itu sekitar tahun 90-an lah. Sekitar tahun 90-an ke awal milenium lebih kurang. Aku bersama tiga orang BFF aku sekampung. Dah rancang nak pergi ke satu tempat dengan menaiki bas mini. Bas legend lah kata orang. Jadi lepas menunggu, bas pun tiba dan kita orang pun naiklah bas tu. Dan tak sampai 5 minit perjalanan, Fiz, bas tu berhenti dekat bus stop yang seterusnya. Ramai penumpang mula naik tau. Dan mungkin mereka berada dekat situ di satu majlis perhimpunan ataupun sebuah parti politik ke, tak tahu. Tapi ramai orang, ramai orang. Jadi bila ada sekumpulan penumpang ni dah mula naik, secara tiba-tiba aku macam terbau minyak akar kayu yang agak menusuk hidung aku tau. Macam kuat sangat, Fiz. Kan? Entah siapa yang pakai minyak ubat ni untuk jadikan minyak wangi ni, kan? Mungkin juga kalau minyak ubat tu tertumpah dekat dalam beg di antara dua orang pemuda dalam lingkungan 20-an yang menggalas beg ni. Mungkin. Oh ya, antara penumpang-penumpang lain yang merupakan pelajar Tafiz mungkin nak balik bercuti lah kot. Jadi waktu tu aku duduk dengan member aku nama Nita, dan aku pula duduk di sebelah tepi tingkap. Jadi ada dua pemuda tadi tu, dua pemuda tadi tu berdiri dekat sebelah Nita. Okay, sebab bas tengah penuh kan, jadi dorang-dorang ni berdiri dekat sebelah Nita. Dan aku pun dengar lah dorang bersembang sesama dorang dengan dialek pantai timur. Dorang duk cakap tu, oh, cakap, okay, aku dengar. Jadi setelah lama dalam perjalanan, tiba-tiba teng, kan, bunyi loceng dekat seat belakang aku ni berbunyi. Rupanya ada penumpang belakang nak turun, kan? Jadi penumpang belakang tu pun bangun dan turun tinggalkan bas. Jadi dua pemuda yang berdiri dekat sebelah Nita tadi tu, berpindahlah duduk dekat kerusi belakang kita orang. Dan waktu tu lah, Fiz, aku terasa macam ada benda yang tak kena tau. Salah seorang daripada dorang ni telah mencuit 3 kali pada bahu kiri dan 3 kali pada bahu kanan aku semasa mereka nak duduk belakang aku. Dan bau minyak akar kayu tu menjadi lebih kuat tau. Dan pada masa tu memang aku sedar tentang perkara tu, tapi selepas tu berlaku benda lain pula. Lepas dia cuit tu, lepas dia cuit 3 kali kat sini, cuit 3 kali sini, jantung aku tiba-tiba rasa berdebar tau. Berdebar yang teramat sangat sampai buatkan dada aku ni rasa sempit, rasa sesak. Memang luar biasa, Fiz, perasaan tu. Terus tergerak hati aku ni nak membaca surah-surah lazim lah. Dalam keadaan aku tengah berperang dengan perasaan dan juga debaran yang aku rasa sampai macam nak tercabut jantung ni, aku terdengar sedikit perbualan dorang ni. Aku saja je nak test, kan? Nak tengok benda ni power ke tak. Weh, kau ni mana boleh buat macam tu? Kau dah gila, dia cakap. Ya Allah. Perasaan masa tu, Fiz, dia macam umpama ditindih makhluk halus waktu tidur tau, kan? Rasa bagai dalam kocakan dalam air yang berpusar dan fikiran korang yang rasa semakin hanyut, semakin hanyut ni. Itulah yang aku rasa sebenarnya. Jadi aku cubalah untuk baca surah-surah lazim dekat dalam hati ni, kan? Bayangkan pada ketika tu nak melawan rasa tu dengan fikiran yang dah hanyut bagaikan dalam mimpi ni. Yang membezakan perasaan semua tu adalah aku dalam keadaan sedar, duduk sambil mata aku terbuka. Bukan dalam keadaan tidur ataupun bermimpi, bukan. Jadi perkara lain terus aku tak sedar tau, Fiz. Sampaikan Nita yang bercakap dengan aku pun aku tak dapat nak fokus setiap kata-kata dia ni. Aku hanya mampu diam dan aku anggukkan kepala je. Aku acah-acah dengar je pada ketika tu. Jadi pelik Nita tengok aku pada waktu tu. Sampaikan dia terus diam bila dia tengok aku ni macam nak tak nak layan dia, kan. Jadi Fiz, Nita pada ketika tu langsung tak tahu apa benda tengah jadi pada diri aku ni, kan. Aku siap baca macam-macam dalam hati, siap azan lagi dalam hati, Fiz. Semua bacaan aku semua lintang pukang, Fiz, kan. Jadi hampir 20 minit aku diganggu macam tu tau. Jadi seingat aku, sampai dekat Kuala Ibai baru perasaan tu beransur hilang, sehinggalah aku tenang kembali macam biasa.
Dan masa tu barulah aku dapat bersembang balik dengan Nita ni, kan? Berat nak bercakap, tapi seolah-olah aku macam dah kembali bertenaga lah. Dan waktu tu aku dengar lagi sekali orang-orang dekat belakang aku ni bercakap, "Weh, kau ni berani nak mampus kau ni eh? Gila betul lah kau ni." Kata budak tu je, "Biasalah, tak adalah berani. Aku saja je nak test, kan?" Mungkin kawan si pencalik tu yang tegur si pencalik tu, kan? Dan masa tu aku dah tak boleh nak fikir sangat, sebabkan perasaan aku ni masih dibelenggu dengan rasa takut. Jadi Fi, lebih kurang dalam 10 minit kita orang pun tibalah dekat destinasi. Jadi masa nak bangun nak beredar keluar ni, sempat aku berpusing ke belakang dan aku pandang tepat dekat wajah budak yang mencalik dekat aku ni. Aku tak senyum. Aku tengok dengan satu pandangan yang sangat-sangat tajam yang memberikan signal pada dia, kan? Macam, "Aku tahu apa benda kau buat. Aku tahu apa benda kau buat. I know what you did." Kan? Dan aku harap-harap sangatlah Fiz, dengan renungan mata aku ni dapat menghantui hidup dia sampailah dia mati. Kan? Aku macam aku tak tahulah nak cakap apa, Fiz. Jadi itulah, itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Okey guys, itu dia kisah daripada Mas dengan kisah dia yang berjudul Test Minyak Dagu. Test Minyak Dagu. Oh, cakap pasal minyak dagu, tak lain tak bukan, saya teringat pada Ain sebenarnya, kan? Cerita tentang proses pembuatan minyak dagu. Okey, aku akan tinggalkan link di sini. Sini dekat link kat bawah ke, ataupun dekat sini ada ikon yang tiba-tiba keluar untuk korang klik ke, whatever lah dekat dalam skrin ni. Apa-apa yang keluar kejap lagi, korang klik je untuk korang tengok. Okay, kisah daripada Ain, kisah pembuatan minyak dagu. Seramat, kan? Kalau ada masa kita cubalah nanti, kita panggil Ain untuk kita sembang tentang kisah seram. Okay, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Kepada anda yang masih lagi belum subscribe, subscribe sekarang. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.